Oke, jadi baik. Kalau Jokowi sudah divaksin, saya divaksin tidak? Ini slow saya. Vaksin ya vaksin. Kalau tidak ya tidak toh. Yang penting dia biaya jangan mahal-mahal amat. Kalau gratis lebih bagus lagi vaksin. Ya kalau biayanya sampai 500.000 juga saya pikir-pikir untuk vaksin. Tapi kalau biaya murah sa atau gratis, kita semua vaksin lah. Jokowi saja sudah vaksin. Itu membuktikan bahwa vaksin itu asli dan asli lagi. Apa? Apa namanya ya? Aman lah untuk digunakan. Jadi tidak perlu takut untuk segala sesuatu hal yang Ya, perlu ada dipikir sulit. sedikit rasa takut karena saya juga Jadi melihat kan beliau agak apa Jokowi sudah vaksin, Prof. tinggal Abdul Muthalibnya agak kita agak kalau mau gemetar vaksin ya sedikit vaksin dari saja. apa mungkin ini karena Ya, juga kalau biayanya vaksin pertama murah-murah sih kali tidak. dan mungkin juga yang Tidak disuntik ribet kan untuk presiden orang-orang yang apalagi ekonominya mungkin juga menengah ke ini bawah. disiarkan secara Tapi langsung ekonomi di menengah ke atas itu ya TV-TV kalau jadi membayar mungkin untuk beliau negara juga Prof. tidak apa-apa. Dr. Tapi kalau Abdul untuk Muthalib masyarakat mungkin dengan sedikit kemampuan ekonomi agak yang agak gemetar dan saya di lihat bawah memang saya lihat rata-rata itu, tapi saya ini pikir tapi mungkin beliau ini kan dokter yang gratis sudah sangat gratis ya untuk berpengalaman yang vaksin. handal lah. Jadi waktu Jadi disuntik kalau tadi kan vaksinnya tidak gratis, terasa sakit sama sekali. negara bayar sudahlah. Rakyat kan taat pajak. Disuntik Kalau untuk vaksin koruptor mereka terakhir ya waktu ambil uang mereka sudah lama ya dipakai untuk kepentingan saya vaksin sudah itu lupa lebih tapi bagus. mungkin Kasih miskin kan pas sudah. mau haji itu ada Korup-korup mereka itu suntik apa dimiskinkan, uang mereka itu suntik dipakai untuk vaksin. untuk meningitis dan Saya rasa itu ide yang baik juga itu. Kalau tidak, ya tentunya apa ya saya caranya berharap bagaimana? nanti seluruh Kita semua masyarakat kumpul uang seluruh 10 rakyat ribu untuk bersedia vaksin. divaksin karena ini adalah upaya Vaksin kita ini kan untuk bebas dari pandemi. Mengenai suatu hal waktunya yang menurut kapan, ini kan saya memang semuanya harus bersabar karena akan baik diatur adanya. secara Jadi bertahap, dilakukan secara marilah kita semua bertahap. Tapi yang vaksin pasti dan vaksin ini kalau kita gratis. nonton dari video ini kan Dan ingat, walaupun sudah divaksin, menjelaskan ke kita bahwa nantinya kita tetap vaksin ini aman, disiplin vaksin ini baik menjalankan untuk protokol digunakan dan kesehatan. Ya, yang paling soal penting itu. MUI menjelaskan bahwa vaksin ini halal dan tidak ada kandungan yang lainnya. Saya juga jadi berpikir secara logika bahwa MUI juga masih uji uji apa lagi. Logika saya tidak masuk karena kecuali mereka punya alat untuk menciptakan vaksin atau apa begitu. Tapi ya begitulah, negara kita ini kan terlalu banyak permintaan yang berbelit-belit dan seolah-olah ada pihak-pihak tertentu yang paling benar. Jadi kalau vaksin, vaksin saja. Kalau tidak mau vaksin juga tidak apa-apa. Yang penting sehat, tidak ada penyakit dan kita bebas dari virus-virus yang begini. Ini sebenarnya ini slow saja sih. Karena proses vaksin ini juga datang suntik dan pulang. Penting kan kita sudah makan memang dari rumah tuh siap fit memang begitu sah slow.